Adil katalino bacuramin kasarga basengat kajubata. Baik, jadi pagi ini kami keluarga berkumpul di kawasan hutan Bukit Ait, kompleks Biara Pasionis Kumpu Raya. Kami membawa makanan dari rumah, tapi sebagian juga dibakar di sini, ayam. Dan kami sangat menikmati suasana ini. Menikmati rasa kebersamaan dalam keluarga, sekaligus menikmati bagaimana rasanya tinggal dalam hutan. Begitu. Pak Yulan tidak mau ke rumah kan? Tengok di video Facebook, posting. Ya kan enggak buka juga. Fondasinya enggak kuat. Makanya dia belum berani. Kalau fondasi rumah orang tuh apa itu? Itu. Mami. Nanti. Mati kami kok. Masih gitu? Dah. Tak ada sabutnya gitu ya? Nggak usah, biar aja nanti sucinya. Nanti. Nggak usah suci. Nggak sabut entah. Nanti langsung cuci di sana. Sungai. Ya udah. Kiknya. Ikan ini. Ikan pak pepes. Enak. Ikan lepe. Iya. Terus pindah. Ikan ini. Bontok kan? Kalau enggak kan. Hah? Bontok. Kan bontok. Kalau bontok kan dia pakai daun ini. Daun apa namanya? Jadi bontong Kak Dere. Iya pakai daun. Bukan pakai daun pisang dia, tapi pakai daun apa tuh? Yang bisa langsung kudu. Dimakan tuh. Daun kudu. Daun apa ya? Kudu. Daun pisang sama makan. Pahit-pahit. Ya kelak-kelak pahit ya. Yang main kan, kita tengok apa daunnya dipisahkan. Kita lihat dia makan, kita ambil daun di rumah. Bentuk di rumah main kok. Tengok banyak daging nggak diambil? Daunnya tak diambil. Kita bayar orang. Kalau beladang dulu setahun hari ini ladang udah ada. Udah dibuka lahan. Ada tanaman dulu tuh, ada pohon mangga, apa. Kan tadi bapak dulu tamu. Jangan orang yang ngambilnya. Di jalan tuh ada cempedak. Udah pergi kau cek. Ada pohon cempedak. Banyak pohon cempedak situ. Boleh cek ya, maksudnya bawa yang tahu dulu. Tahu nenek. Yang tahu. Aku tuh tak tahu aman apasnya, aku baru sekali ke situ. Enggak yang tahu pasinya, siapa? Maling, oh. Kakek yang di sidas tuh, Mbak. Oh, dia tahu? Tahu. Dia beladang di situ dulu. Tinggal pergi ke kakek yang di sidas tuh. Kita antarkan mana ke situ. Depanan dikelola, Pak. Sidas tau, dekat aja sama Rishi. Kan? Kita tak sama jauh pada dari situ. Paling 15 menit baru jalan kaki. Ucu, ucu itu. Atau orang nanamnya jagung nanti kita bagi dua, kan masih ada. Kau tahu tak rumah kakek di sidas tuh? Tahu, kan begitu. Jangan pula tahu tuh. Di sidas.
Jalan pergi ke Nyawang, dekat jalan raya. 2 tahun di luar jalan nanti. Tapi belum sertifikat ya, sertifikatnya. Kakek itu yang paling degil. Hanya mau, ini mau... masih ada sertifikat, sertifikatnya masih ada. Kalau ada sertifikat sih, kafenya yang... Kira-kira orang kampung langsung mengaku ini tanah dia, kita tunjuk. 40 kali 40. Punya pastor ya? Lagi di depan gini. Ada. Banyak pemiliknya jadinya. Kalau di depan kita kan ada bilang sama itu. Kami sih enggak ada di depan sana. Sama mak. Di luar keluarga gitu, Pak. Satu pemilik dan dibuatkan itu, dibuatkan jendat. Ada satu kebunnya tanam ubinya dijualnya 200.000 aja. Tapi kerokok anaknya. Sekali aku tanya kan mana baki mama kau ini bah? Iya, aku tak bilang kan sama Mia kan. Ada di grup anak tuh. Mana dia ada kan? Benar lama ini mamaknya. Ngapa? Lu kalau kafe kasar tuh dia? Dia tuh adik-beradik dengan mamaknya Onong. Mama Onong kan feminim. Makanya mama Onong tuh kalau udah pulang kampung dibilang mama Onong tuh adiknya. Padahal mama Onong tuh kakaknya. Yalah, nggak sama gak kerja bekasnya, nggak kerja bekasnya, kerja memakan mutung, ladang, nggak ada pasti lah. Mama Onong tuh gak yang disuruh.